Presiden Joko Widodo mengajak sejumlah anak yatim berbelanja baju lebaran di Jakarta Pusat. Tak hanya baju lebaran, Jokowi juga mentraktir anak yatim camilan di toko swalayan. Di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jokowi bersama 40 anak yatim berbelanja baju lebaran. Jokowi mempersilakan para anak yatim memilih baju kesukaan mereka. Anak-anak yatim untuk belanja-belanja apa ini? Baju lebaran sama beli makanan-makanan kecil biar besok bisa untuk lebaran. Hah? 43 gajian milih sendiri-sendiri. Ya, setahun sekali lah. Anak-anak biar apa biar juga berlebaran.